Assalamualaikum teman-teman yang ngikutin video aku pasti tahu kalau aku selalu mengawali video aku di subuh-subuh. Nah ini masih subuh, anak-anak udah pada bangun. Dulu aku selalu tidur lagi kalau misalkan habis sholat subuh, tapi semenjak Mada MPASI aku nggak pernah tidur lagi karena kalau tidur biasanya keteteran gitu loh kerjaannya. Dan anak-anak juga pada bangun kalau subuh. Nah ini Malaika minta Mimi susu. Dan ini mereka kompakan banget bangunnya bersamaan gitu ya. Jadi biasanya subuh-subuh gini aku kasih susu dulu, karena pasti nanti setelah ini dia bakalan tidur lagi. Nah ini sekarang udah jam 6 pagi. Aku mau lanjut bersih-bersih dulu. Aku habis buatin Mada MPASI, tapi gak aku videoin karena tadi ribet banget. Aku juga udah masak nasi buat Malaika nanti makan, tapi setelah dia mandi dan bobo pagi gitu ya. Nah, aku mau beres-beresin dulu ini mainan-mainan Malaika di dalam tenda. Di situ berantakan banget ya Allah, karena kemarin anak-anak kakakku datang ke rumah, terus mereka main gitu dan semuanya berantakan parah. Di tenda ini tuh banyak banget Play-Doh yang berserakan di mana-mana. Dan kenapa aku selalu tidak ngeh kalau aku buat video pasti rambut aku kelihatan. Hehehe, maafkan ya. Nah tadi mainan yang sudah aku rapikan aku masukkan ke dalam wadahnya, aku rapikan lagi di kamar ini. Kalau ditanya kapan aku tidur, jadi aku itu tidurnya sekarang jam 9 atau jam 10 malam itu udah tepar duluan. Atau biasanya kalau siang-siang Mada lagi tidur, aku sempet-sempetin buat tidur sebentar. Mungkin nanti bakalan longgar kalau Mada udah setahun karena bisa makan makanan keluarga gitu ya. Kalau sekarang kan masih ribet banget harus buatkan dia MPASI. Nah ini sekarang tinggal disapu-sapu aja dulu sedikit. Terus aku juga banyak pakaian kotor yang mau dicuci, tapi nanti aja. Karena masih ada pakaian kemarin yang belum aku keluarkan dan masih agak lembab gitu. Soalnya kemarin tuh hujan terus, jadi pakaian tuh gak kering. Nah ini anak-anak lagi ada di luar. Sekarang aku bersihkan dulu ini tempat tidur, aku mau ganti spray karena kotor banget ya Allah. Ini kotor-kotor banget, asli parah kotor. Ini belum seminggu diganti tapi udah kotor parah. Nah kalau pekerjaan rumah udah selesai, udah ngurus anak-anak semuanya, aku mau buka paket dulu nanti. Paket aku udah numpuk di luar, aku gak suka kalau tumpuk-tumpukin paket. Makanya nanti temenin aku buat buka-bukain paket. Aku suka banget belanja perintilan rumah, perintilan dapur. Tapi kalau ada anak apalagi bayi pasti susah banget buat keluar rumah tiap ada yang pengen dibeli. Jadi solusi terbaik buat kita nih emak-emak pasti milihnya belanja online. Tapi belanja onlinenya juga pasti cari keuntungan ya, apalagi kalau ada cashbacknya. Nah selama ini kalau aku belanja di e-commerce manapun, aku pasti selalu menggunakan Shopback biar dapat cashback. Lumayan kan, kita bisa belanja, bisa dapat cashback pula, pokoknya menguntungkan banget deh. Nah, teman-teman di sini udah pernah dengar Shopback belum? Di sini aku mau jelasin kalau Shopback adalah aplikasi pertama yang harus kamu download sebelum belanja di merchant atau e-commerce favorit teman-teman. Dan teman-teman akan dapat keuntungan berupa cashback langsung otomatis dari setiap transaksi yang kita lakukan di lebih dari 180 merchant atau e-commerce yang tergabung dalam Shopback. Banyak banget loh pilihan e-commerce-nya, mulai dari Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, Zalora, sampai e-commerce travel kayak Agoda, Tiket.com, dan lain-lain.
Caranya mudah sekali ya teman-teman. Jadi ibaratnya Shopback adalah pintu gerbang sebelum kita berbelanja online. Pastiin dulu kamu klik dan buka Shopback, lalu belanja kayak biasanya ya. Habis itu kamu langsung dapat cashback ke dalam saldo akun Shopback kamu. So belanja apa aja dan di mana aja, mulai dari Shopback dulu dan dapat untung melalui Shopback. Nah ini teman-teman bisa lihat saldo aku udah kekumpul banyak gini karena aku selalu belanja melalui Shopback. Kita nih sebagai ibu-ibu pasti selalu cari yang untung-untung ya, lumayan banget kan? Makanya aku selalu biasakan belanja online mulai dari Shopback. Cara pakainya gimana? Nanti aku jelasin ya. Ini aku sarapan dulu, lapar. Aku lagi makan gogos. Nah ini Malaika udah mandi, udah makan juga. Sekarang baru mau buka paket. Paket yang udah menumpuk ini. Nah paket-paket ini aku order semuanya, aku gunain Shopback. Jadi gak merasa berdosa-dosa banget sih untuk belanja-belanja terus karena dapat cashback dari Shopback. Oke, aku mau buka paket yang pertama. Ini bunga sih, buat tanaman. Karena sekarang ini kan aku lagi suka tanam-menanam, jadi aku butuh nutrisi buat tanaman aku. Ini aku beli pupuk daun gitu ya, merek Albero. Nah ini dia, ini tinggal disemprot-semprot aja di tanaman itu 3 hari sekali. Terus aku juga beli pengkilap daun. Untuk pupuk daun size-nya 500 ml dan untuk pengkilapnya 250 ml. Ini dilengkapi dengan semprotannya juga ya. Aku baru mau coba juga sih, jadi aku belum tahu ini bagus apa enggak. Nah, sekarang di sini aku mau semprot-semprot tanaman aku secukupnya aja yang jelas basah gitu. Jadi tanaman ini jadi healing stress ya buat kita kalau misalkan lagi capek, jenuh, penat, tinggal lihat tanaman-tanaman aja terus tumbuh dengan baik, itu udah senengnya minta ampun. Selanjutnya kita buka paket yang kedua, nggak jauh-jauh dari tanam-menanam juga. Ini aku beli terus, jadi waktu beberapa hari yang lalu aku posting di Instagram aku pengen beli ini dan akhirnya kebeli juga, walau sebenarnya banyak sih di Makassar, cuman mager aja gitu ya keluar, jadi lebih memilih belanja online. Ini harganya juga murah banget, cuman 3.000-an kalau nggak salah. Ini yang aku pilih yang panjangnya 60 cm. Oke, selanjutnya paket yang ketiga aku beli keranjang rotan gitu, lumayan gede. Ini ukuran M. Aku pikir ini kecil ya, yang ukuran M-nya ternyata gede banget. Seharusnya aku sih beli yang size S. Tapi nggak apa-apa, nanti aku mau taruh boneka-boneka Malaika di sini. Rencananya pengen aku taruh buat pot tanaman gitu, tanaman artificial yang di dalam rumah. Tapi ini kayaknya kegedean deh. Ntar deh dilihat. Nah selanjutnya ini paket yang udah lama aku buka, tapi aku beli lewat Shopback juga, makanya aku masukkan aja di video ini. Nah ini aku beli strap masker, harganya murah-murah semua. Nanti semua aku tulis linknya di description box ya. Di masa pandemi ini strap masker paling penting banget buat dibawa kemana-mana karena Malaika itu barbar kalau pakai masker, jadi aku harus pakein ini biar nggak jatuh-jatuh gitu, jadi ngegantung gitu di lehernya. Ini aku puas banget sih belanja ini karena harganya murah tapi produknya bagus-bagus, terus banyak pilihan juga, mulai dari warna terus karakter-karakter, pokoknya ini lucu-lucu deh, warnanya juga cantik-cantik. Nah sekarang aku mau tunjukkan gimana sih caranya aku belanja melalui Shopback. Buat teman-teman yang belum punya aplikasinya bisa langsung download, aku tulis linknya di description box, nanti teman-teman tinggal klik aja.
Setelah itu, buka aplikasi Shopback, tinggal pilih e-commerce favorit teman-teman yang biasa teman-teman pakai. Kalau aku selalu belanja di Shopee, aku pengen beli storage buat sepatu. Nah, ini aku klik tempat aku mau belanja. Di sini aku pilih Shopee, selanjutnya akan muncul keterangan cashbacknya. Teman-teman bisa cek berapa cashback yang akan didapatkan nanti. Kalau udah, tinggal lanjut belanja. Habis itu, saldo teman-teman akan masuk ke akun teman-teman saat transaksinya udah terverifikasi. Jadi kayak gitu ya, cara pakainya mudah banget. Cuman buka Shopback, tinggal pilih, klik-klik sudah dapatkan cashback. Nanti cashback yang didapatkan bisa dicairkan jadi pulsa atau transfer ke rekening bank. Untungnya jadi double-double deh. Nah, untuk saldo ada minimum penarikannya ya. Jadi minimal 25K untuk dijadiin pulsa dan minimal 50K untuk ditarik ke rekening bank. Nah, jadi kapan lagi belanja tapi untungnya double-double? Belanja online jangan lupa untuk selalu mulai dari Shopback. Oke teman-teman, ini sekarang aku mau lanjut buat cuci kamar mandi karena udah kotor, udah berapa minggu tidak aku cuci. Anak-anak juga anteng di kamar, jadi ya udah aku lanjut buat cuci kamar mandi. Ini ukuran kamar mandiku kecil banget, super-super kecil. Makanya aku juga bingung mau videoinnya kayak apa karena aku nggak tahu mau simpan tripod di mana. Jadi seadanya aja aku videoin seperti ini. Jadi kadang ada teman-teman yang komen pengen lihat kamar mandi, dekorasi kamar mandi. Nah, aku nggak ada dekorasi-dekorasi kamar mandi karena memang hanya dipakai buat mandi aja. Jadi ya seadanya aja sih, yang penting bersih, rapi, terus pokoknya bersih deh, itu aja yang paling penting buat kamar mandi. Kalau ini kamar mandi yang jarang aku pakai. Biasa kalau ada tamu atau lagi ada siapa sih yang datang, pokoknya yang datang yang nginap pasti mandi di sini. Kalau aku lebih suka mandi di kamar mandi belakang, walaupun juga ukurannya kecil juga, tapi lebih gede dikit lah dibanding di sini. Untuk bersih-bersihnya itu aku pakai Yuri ya. Terus untuk sikatnya aku pakai sikat bermacam-macam. Ada sikat buat dinding, terus sikat buat wastafel, sikat buat kloset, terus buat lantainya, itu beda-beda. Karena permukaannya juga beda-beda ya, ada yang licin, ada yang kasar. Kayak lantai aku ini agak kasar gitu, jadi butuh sikat. Teman-teman, kalau bersihin kamar mandi berapa minggu sekali sih atau berapa bulan sekali? Kalau aku 2 minggu lah paling lama, itu 2 minggu aku bersihin. Alhamdulillah juga di sini pakai air PDAM, jadi kalau misalkan airnya ngalir itu nggak terlalu kuning ya, nggak bekas-bekas kuning gitu. Beda sama dulu air bor itu kuning-kuning banget. Habis cuci kamar mandi, ini aku lanjut buat cuci sepatu dan sendalnya Malaika. Ditemenin sama Malaika, dia basah-basahan lagi deh. Ini Mada udah tidur beberapa kali ya. Jadi kalau siang Mada berapa kali tidur gitu, jadi banyak waktu buat bersih-bersih. Dan semoga terhibur dengan aktivitas harianku yang begini-begini aja ya. Oh ya, aku mau ingatkan sekali lagi untuk belanja online melalui Shopback. Ayo yang belum download, boleh langsung download dengan klik link di description box aku ya. Di-download sekarang, cepetan. Aku juga pengen kasih tahu ke teman-teman, selama September sampai Desember, pastikan belanja di Shopback, khususnya tanggal kembar, karena akan ada Shopback Shopfest. Shopback Shopfest adalah festival belanja tahunan dari Shopback. Tahun ini mengusung tema orkestra, yaitu obral cashback extra. Jadi pastiin kamu belanja di tanggal kembar kayak 99, 10-10, 11-11, dan 12-12. Karena bakal ada tambahan cashback yang lebih besar, misi belanja berhadiah, branded flash sale, dan banyak voucher serta promo menarik lainnya. Dicatat tanggalnya ya teman-teman. Sampai di sini aja ya videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.